Setelah berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu berinisial KY alias KD, 34 tahun di Desa Laboy Jaya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, beberapa waktu lalu, tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar kembali menangkap seorang pelaku berinisial FA alias FR, 29 tahun, warga Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Pelaku FA diduga merupakan bandar dan sekaligus pemasok narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka KY. Kasat Narkoba Polres Kampar Ibtu Asdisyah Mursid menyampaikan dalam penangkapan mengamankan 5 paket sabu. Setelah berhasil kita menangkap KY, lalu kita lakukan pengembangan di mana kita berhasil mengamankan satu orang pelaku atas nama PR di Jalan Lintas Petapahan, Bangkinang. Dari tangan PR kita berhasil mengamankan 5 paket diduga narkotik jenis sabu. Selanjutnya kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui jika barang bukti lainnya ada disimpan di rumah. Kemudian kita bersama anggota dengan disaksikan ketua RT, kepala desa setempat, melakukan penggeledahan di rumah kontrakannya yang beralamat di Permoyan. Di sana kembali kita mengamankan 2 paket narkotik diduga jenis sabu-sabu yang total keseluruhannya lebih kurang 50 gram. Untuk tersangka ini akan dikenakan pasal berapa, Pak? Untuk tersangka kita jerat nantinya dengan pasal 112 junto 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari penangkapan terhadap tersangka FA alias FR ini, petugas mengamankan barang bukti sabu siap edar dengan berat total 0,5 on dan sejumlah uang tunai. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.